Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok kata pinjaman bahasa Inggeris. Kata pinjaman bahasa Inggeris yang mempunyai dua suku kata atau lebih mesti dieja berdasarkan ejaan tulisan Rumi. Iaitu macam mana kita baca Ruminya, maka macam itulah kita eja perkataan tersebut. Contohnya perkataan generasi. Jadi kita eja ga, ya, gen, nun, ro, alif, sin, ya. Batalion teknologi. Jadi kita eja ga, ya, gi. Pinjaman bahasa Inggeris yang mempunyai satu suku kata juga dieja berdasarkan sebutan. Contohnya wool, waw, waw, lam, ta. Teks, ta, ya, kap. Sin kena perasingkan sebab S tu menunjukkan plural lah as, untuk perkataan bahasa Inggeris. Seterusnya kata serapan bahasa Arab. Kata serapan bahasa Arab melibatkan kata 12 huruf dalam jawi yang digunakan khusus untuk kata serapan Arab, iaitu sa, ha, ho, zal, sod, god, to, zo, ain, ghain, ta, marbutah dan juga ya. Perkataan-perkataan ini adalah untuk pinjaman bahasa Arab. Penggunaan istilah keislaman terdapat juga dalam bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Berkait dengan perkataan ini berkait dengan akidah, syariah, akhlak dan aktiviti agama. Contohnya perkataan keislaman, ya, maknanya perkataan ini digunakan dalam tajuk atau topik-topik yang kita membaca selalu, akidah, syariah, akhlak. Contohnya iaitu iftitah. Maknanya dieja alif, fa, ta, ta, alif, fa. Ijtimak, ikut perkataan asal yang terdapat dalam bahasa Arab. Hajin, haji, ya. Haji untuk perkataan perkataan haji dan umrah, bukan untuk gelaran. Kalau gelaran dieja ha alif jin. Solawat, ya, mulail, ihsan, niat, jadi eja mengikut yang asal. Ini perkataan yang seterusnya iaitu kata umum. Juga merupakan perkataan yang lama yang sudah mantap ejaannya dan tidak timbul kekeliruan. Maknanya perkataan ini dah lama digunakan dan ia tetap dieja seperti yang sedia ada. Iaitu kita tengok askar, i'lan, kubur, salasa. Kita tak eja sin, kita eja huruf sa. Baki, kita tak eja baki, kaf. Kita eja ba, alif, qaf, ya. Jumaat, ayat, mim, ya, ta sahaja. Bagi perkataan umum yang ejaannya diubah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, maka ditambah huruf vokal. Perkataan ini maknanya asalnya daripada perkataan bahasa Arab tapi telah diubah menjadi bahasa Melayu, iaitu milik. Kita tambah perkataan huruf vokal ya. Akhir, kita tambah huruf vokal ya juga. Ghaib, tambah vokal ya. Zalim, ya, sejak umur kita tambah huruf vokal wow. Sabtu, sebab nanti ada perkataan sebat. Kalau kita eja sin, ba, ta. Jadi Sabtu kita kena eja sin, ba, ta, wow. Namun begitu, ada juga ejaan yang diubah konsonan, iaitu asal kata serapan Arab. Tetapi ejaan dia telah diubah. Diubah konsonan, maknanya hurufnya terus diubah. Iaitu contohnya kita tengok mungkin, asal Arabnya mungkin. Jadi kita ubah jadi Melayunya mungkin, mim, waw, nga, kap, ya, nun.
milik. Asal kataannya mim lam kaf. Jadi diubah menjadi milik. Mim ya lam ya kaf. Peduli. Jadi diubah terus. Pa dan waw. Jadi juga seperti fardu ditukar menjadi perlu. Alkohol. Mungkar. Redha menjadi rela. Sabun menjadi sabun menjadi sabun. Khilaf menjadi silap. Dan juga hasud diijab kataan ha alif sin waw waw ta. Kataan ejaan yang diubah konsonan juga ada, iaitu perubahan daripada ta marbuta kepada ta maftuha dan juga ta. Maknanya ta tu ta marbuta yang titik bulat dua diubah menjadi ta maftuha yang panjang. Kita tengok contohnya perkataan jasmaniyah. Jadi dibaca perkataan ha. Sebabnya asalnya ada ta marbutah. Jadi ditukar menjadi ta menjadi huruf ha. Jasmaniah tak perlu diletak titik. Nafqah tak perlu juga diletak titik. Hadiah, taniah, faedah dan juga ziarah. Jadi perkataan ni diubah konsonan daripada huruf ta marbutah menjadi huruf ha. Manakala ta marbutah kepada huruf ta pun ada, tu saat. Asalnya perkataan bahasa Arabnya sin alif ain ta marbutah diubah menjadi ta marbutah. Apakat, surat, sehat, sifat dan juga kalimat. Lagi penggunaan huruf ha, ha iaitu ha pedas dan juga ha, ha simpul. Penggunaan huruf ha untuk bahasa Melayu. Ha yang bulat bersimpul macam sanggul ni digunakan untuk kata bahasa Melayu. Manakala huruf ha, ha pedas, ha, ha pedas iaitu untuk perkataan Arab sahaja. Contohnya iaitu ha bahasa Melayu harimau, harum, hancur. Manakala perkataan Arab iaitu hisab, hal, halal dan juga zan. Terusnya penggunaan huruf ta maftuha dan juga ta marbutah. Ta maftuha digunakan untuk perkataan bahasa Melayu, manakala ta marbutah digunakan untuk bahasa Arab. Okey, mafha tertengok sahat, sukat. Kita tak gunakan ta yang marbutah tadi. Sebab apa? Nanti kita baca pahoh. Bakat kita bakoh. Okey, digunakan huruf ta yang maftuha yang panjang. Sahat, lebat. Okey, katakanlah kata bahasa Arab ta marbutah seperti solat, umrah, solat, umrah, tampak, hijrah, surah, sunat, sunnah, Madinah dan juga rahmah. Ini solah ya. Okey. Dan yang terakhir itu pengekalan, iaitu kekal huruf ta marbutah kerana istilah agama. Istilah keagamaan. Jadi contohnya kita tengok tadi solat, zakat, Kaabah, niat, iqamah, umrah. Yang ni dikekalkan ta marbutahnya. Okey, ini kita di sini untuk di atas serapan.